Ya masalah kineangan harta halal, ngabelaan anak, ngabelaan pamajikan, anu dibela anak-anak. Kalau kangara riung di Bang Emok, astagfirullahaladzim, aku berjanji, sumpah nasabah, transaksi ribawi apapun namanya haram, pemakan harta riba dilaknat oleh Allah. Bebanu hancur ya rumah tangga gara-gara Bang Emok, benar tuh? Naik naon glowing, tapi dikejar leasing, bibir amucuy, wedakanal hutang rawey. Biar kita mah penampilan sederhana, yang penting aset di mana-mana. Gaya we diheulakeun. Motor saya mah geunaheun teu karasa kana tanggul, heueuh kana tanggal karasa. Pan meunang nganyuk. HP iPhone ari pagawean kasbon. Era aing mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Faya ayuhal hadirun, ittaqullah aqbilu dinnal islam, fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufrun. Yang kami hormati para panitia penyelenggara PHBI, baik bapak-bapak, ibu-ibu, ikatan remaja masjid Karang Taruna, dan donatur yang telah mendermakan sebagian hartanya untuk terselenggara acara ini, saya ucapkan terima kasih, semoga lebih berkah dan bertambah. Al-Mukarram, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Maksum, Pangeresa Kiai Junaidi, Abah Gede, Ustadz Sofian, Ustadz Ato, Pak Kades Herdiana, Jaro Ali, oge organisasi kepemudaan Rampas JR ya, dan organisasi kebersihan Rempak Komunikati, terima kasih atas partisipasinya. Ibu bapak mohon maaf untuk tidak pegang-pegang HP. Hei, dengerin ibu-ibu. HP-nya disimpan. Anak-anak tolong dengerin ya, anak-anak pegang, nggak boleh pegang HP, HP-nya disimpan. Badeku Sunda, badeku Indonesia. Ya udah dengerin. Jangan ada yang pegang HP. Urang teh peuting ayeuna bade ngeusian hate. Lain nek ngome. Paham? Ibu dan bapak, Allah mengingatkan kita setiap waktu, bahkan diawali dengan huruf kosam. Ari dina jurumiyah huruf kosam ayat 3 wau ba jeung ta. Naon contohna? Apabila tiba malam hari, Allah mengingatkan kita dengan walaili, demi waktu malam, bergantinya pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam, merupakan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah bagi yang berpikir. Walaili, demi waktu apa? Malam. Malam berlalu, datanglah rembulan, wal komari, demi rem
Rembulan sudah mulai berlalu, datanglah waktu subuh wal fajri, demi waktu fajar. Fajar berlalu, datanglah waktu matahari terbit, wasamsi, demi mata matahari semakin tinggi, datang waktu duha, wadduha, demi waktu datang waktu asar, wal asri, demi waktu asar. Semua orang rugi, sayang nih, semua orang yang nggak rugi itu siapa? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, betul tidak? Nah, saya mau tanya, apakah main game termasuk amal soleh? Bukan. Ari TikTok kan amal soleh lain. Nah, matakna atuh, jangan sampai waktu habis digunakan oleh hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Dunia ini harus diisi dengan prestasi, bukan halusinasi. Betul enggak? Saya ngaji enggak bawa HP kok. Hah? Ini orang sekarang, mohon maaf, naik ngaji bawa HP. Nyen status ngaji dulu ya. Ngajina sakali eta statusna mah unggal poe. Aya da jelemana teh dilipen pokona mah. Bijak cerdas dina ngagunakeun media sosial. Ibu mau tahu di Finlandia. Di Finlandia sekarang kuliah, belajar anak SD sampai perguruan tinggi enggak pakai HP, enggak pakai laptop, enggak pakai gadget. Dia kembali kepada buku dan tulisan. Karena efek samping daripada HP, banyak orang yang sakit matanya. Bahkan kemarin di rumah sakit ada orang yang sakit akibat ketergantungan sama main game. Ayeuna teh barudak teh tingali hey, ngarariung opatan. Ari panyana teh tadarusan main ludo. Main FF. ML. Belajar. Main game terus. Belajar. Paham? Awas nih lagi ngaji pegang-pegang HP. PS, permainan setan. Ini ibu-ibu saya mau tanya, banyak sodako, banyak selfie? Bapak nggak pegang HP? Matikan Pak. Mati. HP gitu teh batur ge barogaeun Pak. Saya nggak suka di gitu-gitu. Mas, coba di stop dulu Mas, lagi ngaji sebentar. Saya lagi ngaji, sebentar gak lama lah. Biar kita mendapat ilmu yang bermanfaat, khidmat, husu, hudud, yang tawadu. Ibu banyak sodako, banyak selfie. Tuh. Loba zikir, loba komen. Loba maca sholawat, loba maca WhatsApp. Ya rekumaha keharupna ya bangsa orang. Jangan tinggalkan generasi yang lemah. Lemah akidah, lemah tauhid, lemah ekonomi. Karena kemiskinan mendekati kepada kekupur. Awas nih, ini mah sautak sautik HP. Komunikasi dengan suami, ngobrol. Itu hiji ningali sinetron, hiji ningali status batur. Udah, dunia harus diisi dengan pres, bukan halusi. Ya beladia ya lalaki loba sodako loba kana slot. Ih, pagawean tengah depo. Top up dana. Ibu mengapa mau tahu kenapa ekonomi sekarang kita terpuruk ya? Ini banyak pedagang yang ngeluh sama saya, Ustaz, dagangan sepi. Hah? Dagang baju sepi. Pasar-pasar banyak yang sepi. Ibu mau tahu? Salah satu faktor penyebab daya beli lemah karena judi online. Jadi uangnya beredar di bandar, tidak di pasar. Sehingga ekonomi ini lemah. Makanya jangan main slot, boga duit teh.
balangsak kuna slot mah. Ya nu gelo dipenta nomor. Cek nu gelo teh puguh aing ge korban slot. Gelo kabeh eta. Satu, saya ceramah pertama. Dengerin. Mengapa Imam Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah, di dalam bab kalam mempergunakan lapan istikam, tidak menggunakan lapan yang lain? Salah satu hikmah, kenapa Imam Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah, di dalam bab kalam mempergunakan lapan istikam, bahwasannya kita dianjurkan istiqomah. Ari kalimat istiqomah teh mudah didengar, mudah diucapkan, tapi dalam prakteknya perlu kesabaran, perlu perjuangan, perlu doa. Keur ibu-ibu heula, sing istiqomah dina busana muslimah, tutup aurat secara sempurna. Kebanyakan wanita disiksa ke neraka, mau tahu alasan penyebabnya? Karena tidak mampu menjaga, menutup aurat. Tapi laki-laki banyak, mohon maaf, terjerumus ke dalam dunia dosa akibat syahwat. Make tiung teh kudu istiqomah. Yuma aya muludan make tiung. Aya nu maot make tiung. Eueuh nu maot teu. Jadi saya tama make tiung teh mun aya nu maot. Aya muludan make tiung. Beres mah dilaan. Ngomong nate harudang ararate bayung yang abdi mah terang uninga nusok make tiung jeung nutara. Nutara make tiung hek make nyengsol. Nutara make tiung mah nyeng tu tinggali diomekeun. Kanyahoan make diuma ome atuh. Maunya ayah make tiung ciga si Marsa tengah nangga jenol katingali buukna. Apal si Marsa apal? Anu sok ulin yang beruang. Tutup aurat secara sem. Sing istiqomah tutup aurat. Ibu kalau mau tahu, ada beberapa pendapat ulama. Bolehkah wanita terlihat wajah? Boleh kalau sedang ihram. Bolehkah terlihat tangan telapaknya? Boleh kalau sedang ihram. Bolehkah terlihat wajah dan telapak tangan? Boleh kalau sedang sholat. Ada ulama yang berpendapat di luar ihram, di luar sholat, hendaklah tertutup secara sempurna. Atau kudu make tiung teh nu balener, nyaring soal gitu. Make tiung teh ayeuna supan dilalaan deui. Sing istiqomah dina berbusana muslim mah. Tapi laki-laki dengerin laki-laki. Jangan cuma nyuruh menutup aurat, fasilitasi. Lalaki nu hebat, lalaki nu baik nyuruh berbusana muslimah pangmeulikeun tiung. Pangmeulikeun kali-kali boga milik boga rizki teh pamajikan pangmeulikeun tiung button strap 700.000 eta. Nu syar'i anu biasa nama segi 4 525. Joya aya Joya? Elzata? Denai? Dauki? Nibras? Umama? Robani? Nah, cenah eta kiai apal naon? Tiung, inilah suami yang baik. Ya maka pamajikan make tiung mana atuh tiungna? Lain nitah hungkul. Da salaki eceum mah kumaha nya? Boga duit teh lain meuli tiung, meulian manuk ge meulian manuk. Lain seuri sat dengge ke siar kitu aya hirup teh. Mulian manuk ke mulian manuk. Manuk di manian ngal isuk pamajikan gering sate diurus. Manuk mah parabna ge make apalnya. Pamajikan daang jeung kurupuk.
Sora manuk alus, sora pamajikan ngagerek. Aya da jelema na teh aya. Keur udud jelema na teh keur udud. Boga duit teh meuli tiung, bener. Kali-kali atu baten strap. Yuma manuk di kurungan. Pamajikan mah tiungna ge pamere caleg. Aya merekan coblos cenah. Istiqomah berbusana muslimah, betul? Suami yang hebat, bukan hanya sekedar memberikan nafkah lahir dan batin. Demi Allah, saya pakai huruf qasam, wallahi billahi tallahi, suami yang hebat, suami yang mampu menjaga auratnya, anaknya, istrinya ketika keluar rumah. Gitu. Boga duit teh pamajikan teh nya pangmeulikeun spre atau my love. Aya my love, Kintakun, Emerlan, Kinglen, Lady Rose, Bonita. Itu dong. Ieu mah boga duit ngan nguseup. Ari sare pamajikan seperena ke urut sepandu, aya gambar urangan. Awas yang mau dipakai spray. Tutup aurat ya secara sem. Wanita mah empat. Silakan ibu masuk pintu surga dari mana pintu yang kau kehendaki. Yang pertama sholat fardu. Yang kedua saum wajib. Yang ketiga taatlah kepada suami. Yang keempat, jaga kemaluan dari sesuatu yang diharamkan oleh agama. Dalam hadis muttafaqun alaih, silakan ibu masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Matak wanita nu saleha, khairun nisa iman idan nazarta ilaiha saratka man rujukna kasalaki. Wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Siapa yang memandang? Suami. Ibu teh berdandan ibadah betul kalau untuk suami. Tapi loba jelema nu teu ngarti. Ari kaluar ti imah menikah geulis. Komorek senam punten nya ka tukang senam. Lain seuri sia dengekeun. Sia eta mah rek senam mah meuni matching ti ujung rambut sampai ujung kaki. Dilipen Ines. Aya Ines. Mirabella. No alus mah no kosong genep. 08 mah rada genep. Dia mah keluar rumah teh cantik kayak bida dari, tapi sayang di depan suami dia kayak kunti. Depan suami dia cantik bagaikan ratu, tapi sayang di depan suami kayak hantu. Ulah kitu cantik teh untuk suami. Lain keur batur. Ka pasar gaya, kaonangan gaya, senam gaya. Yang harupan salaki daster koho. Geuleuh ningali nage. Ngamai benang nage. Cek salaki ieu teh pamajikan lang layangan. Lain seuri sadengekeun sing bener harupan salaki teh baju teh daster bae ti isuk melu kakeun ka sore jeder. Kohok bari ngamai aya benangan. Matak salakina teu betah di imah teh da di dinya na rawak riwig. Cantik itu untuk siapa? Bukan untuk orang? Besok-besok nih, hari Kamis luluran. Mali ku cihaneut da kiteh morolok. Geunaheun malam Jumat teh ngageleser. Yeuh malam Jumat waktuna dipake kalaka ngadurukan. Malam Jumat bau plastik. Singgelis sareupeun salaki teh coba gairah rumah tangga ngaranana oge. Rek sare teh sing rapi, sing bersih, sing wangi. Cuma nek sare malam Minggu kalakam mawa sisir kerep. Ceuk salakina teh moal sare aing mah mending kene gapleh bae. Tolong cantik untuk siapa? Bukan untuk orang. Yang kedua, wanita yang solehah apabila diberi bersyukur.
bareng alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu. Bersyukur lebih baik daripada mengeluh. Urang masakie geus pirang-pirang alhamdulillah. Tu tingali batur lagi diimpus. Saudara kita ada yang di IGD. Saudara kita ada yang di ICU. Saudara-saudara kita yang di Palestina, jalur Gaza, jalur Rafah, sedang perang. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Bersyukur ari dibere duit ku salaki teh. Pari basak temahi. Temahi. Ngomen ka salaki. Rumah tangga jeung maneh mah eueuh kamajuan. Ibu hayang maju teh? Mau maju teh? Ngilu kana truk sia dihareup maju tuh sorangan. Pari basak diam. Pari basak eueuh kamajuan, eueuh kamajuan. Rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Yang penting sempurnakan ikhtiar. Lalaki ge lain teh hayang mere duit nu gede, tapi sakieu buktina. Jangan memandang orang lain. Kalau ibu sendal ukuran 37, pakai ukuran 37. Jangan memandang sendal ukuran 39. Karena tidak akan cukup. Suami pangalana sakitu, syukuri, nikmati, jalani apa yang ada. Karena hidup adalah anugerah. Ngomong baik ke salaki teh. Keur ngaji mah ngaji, ningali kiai lain ningali gelang batur. Moal bener atuh ningali gelang keur ngaji teh, delak delek. Disiku babaturanna eta gelangna. Ceuk nu disiku teh lain emas duble. Batur nu gaya maneh nu stres. Arek duble, arek emas keun bae dakeurna ieu nya. Sudahlah bersyukur. Rizki luas. Pak, dengerin, rizki itu luas, Pak. Ini banyak orang anggapan seolah-olah rizki dalam bentuk materi, duit punya. Rizki itu luas. Sehat rizki? Tenang hati? Anak saleh? Anak saleha? Anak berbakti, tenang ibadah, itu rizki yang sesungguhnya. Berapa banyak orang kerja tapi tidak bisa sholat. Orang masa kiai alhamdulillah bisa sholat. Berapa banyak orang yang kaya, tapi dikejar KPK. Berapa banyak orang yang masya Allah ya karim, cenah anu genah mah nya anu boga kapal pesiar, anu boga jet pribadi, anu boga Mercy BMW San Rob 2 pintu, belum tentu. Naik naon mobilna alusnya ari sukuna digusur mah. Mending urang mah teu boga mobil ge. Kamari ge naik odong-odong kasarean. Lewat ngelai di juru. Tidak memiliki tapi menikmati kasarean ngelai. Ngedahdin odong-odong. Wah, apa tangannya bersih tapi rizkinya kotor. Biar suami tangannya kotor, pinuh ku semen, pinuh ku tanah, pinuh ku gorengan, pinuh bebolokot ku tarigu, demi Allah tidak apa-apa tangannya kotor. Yang penting rizkinya bersih. Daripada tangannya bersih tapi rizkinya kotor. Gak apa-apa suami ibu jalan kaki ke kantor. Suami ibu kerja jalan kaki nggak apa-apa, yang penting mendapat ridho ilahi daripada ke kantor naik Mercy tapi hasil korupsi. Betul-betul ayeuna ngomong gitu teh. Engke mah kurang deui nararaek tumahi hayo. Bersyukur. Bu, apa bahagia hanya sebatas di materi? Tidak. Sanajan daangjeung terinya cai enteh anu kamari bari basi, tapi kalau suami tidak kelain hati mah aku happy. Sanajan cai na strawberry, inumna strawberry.
duitna salamari, HP-na BlackBerry, mobilna Camry, tapi sakit hati karena suami suka ke lain hati. Bahagia mah bukan di logam mulia atuh. Bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Teu boga daang jeung peda ari salaki setia mah bahagia. Sanajan ayeuna tiungna joya, mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba, sawah lega anger we batin kasiksa. Sarege teu tibra nyagena kasur busa. Daang ge teu mirasa nyage jeung lauk nila. Cai aqua gelas pisensa. Sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Rumah tangga kitu mah rungkat besti. Bersyukur. Coba ulah sok delak-delek bae. Jelema aina teh loba jelema nu gering mikiran batur. Tatangga meuli Pajero, manehna meuli Panadol. Liur. Tatangga naik mobil anyar, manehna naik ambulan desa. Mit amit aing. Tatangga meuli kulkas asup angin. Dikerok teh ku salaki teu teu beureum kala ka gamar kulkas. Panas nyebret. Heeh, ayeuna mah kararitu. Sudah, hei bersyukur kan lebih baik daripada mengeluh. Tidak ada tempat untuk bersandar, jangan takut, masih ada lantai untuk bersujud. Bersujud semuanya akan terwujud. Bersyukur, coba. Loba jelema anu teu bersyukur ayeuna teh. Dibere duit. Yang ngontrak ngomong hayang boga imah. Geus boga imah hayang motor. Jelema mah kitu geus boga motor kahujanan hayang mobil. Mobilna carry ya Allah era mun ondangan hayang Avanza. Dibere ku Allah Avanza. Ih Avanza mah loba teuing hayang Pajero. Ayo we kitu. Yang ketiga, wanita yang baik dengerin. Apabila suami tidak ada, jaga marwah keluarga. Haram hukumna awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram bisi jadi fitnah. Nah, boleh perempuan yang punya suami dengerin eh. Jaga marwah keluarga, paksiru doa. Suami tidak ada, jaga kehormatan. Wanita pergi haji harus ada mahram, wanita umrah harus ada pendamping, wanita puasa sunat izin suami. Ibu mau puasa sunat izin, keluar rumah izin, saya ulang, keluar rumah izin, puasa sunat izin, eta teh puasa sunat komode unyak anyuk yeuh bebeja, sete bebeja tara bebeja si mama wakarep sorangan ngilu arisan menta menang cicing si mama. Bebeja heula ka salaki. Puasa sunat bebeja. Keluar rumah izin su. Komode unyak anyuk. Yang baik gimana? Mun salaki dagang pamajikan duha. Lamun salaki bekerja istri berdoa. Lamun salaki ka sawah ngamparkeun sajadah. Lamun salaki usaha pamajikan usali. Suami dan istri satu visi, satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Eta rumah tangga nu tentrem, nyaman, sakinah, mawaddah warohmah. Ya masalaki eueuh. Momotoran. Lain tuduh saya cicing coba dengekeun sateh. Ai salaki eueuh teh cicing, lain otw. Salaki eueuh, ngilu eueuh. Make kacamata hideung. Cengdem, goceng adem. Aya. Lah. Oh, cicing da dina hatena teh. Aduh, aku banget gitu loh. Ibu-ibu yang sebelah sana kalau suami enggak ada, diam di rumah. Masalaki eueuh. Naik odong warawiri urus imah. Yang baik dengerin,
suami nate bekerjanya. Eh, bekerja atuh bekerja. Dagang, tani, damel naon we, da boga tanggung jawab bener tuh. Ulah imah pamajikan titah gawe di pabrik. Ari salakina ngadu japati. Pamajikan gawe di pabrik. Salakina ngadu ayam. Ari kitu saya teh hirup teh. Mah kulan panggil dong istri dengan panggilan yang menyenangkan. Dalam kitab sulam haram memanggil anak istri dengan kata-kata yang menyakitkan. Betul? Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Pandang istri penuh dengan kasih sayang. Ya maka pamajikan teh molotot baik. Sautik-sautik molotot. Tak karunya pamajikan teh rada hulang-hulang. Da eta buka salakina molotot bae. Mah, kulan. Ai di dieu aya sawah aya. Hampura nya petani misalkeun petani. Mah, bapa rek ka sawahnya. Biasa we salakina ka saw. Keun bae leungeuna kotor bobolokot kuleutak halal, bener tuh. Daripada make dasi tapi korupsi. Hina. Sanajan urang make sawah make kaos pamere ti material. Ya mereka tiga roda keun bae urang mah make kaos ti materialnya daripada make rompi oren tahanan KPK. Hina hirup kitu mah. Mah bapa rek ka sawahnya. Assalamualaikum kata istrinya. Waalaikumsalam. Cium tangan ieu ari ka salaki teh. Osok itu osok. Cium tangan teh lebaran. Setahun sakali cium tangan teh ari nyendosa unggal poe. Cium tangan eta ge lamun dipangmeulikeun baju. Mun teu mah teu deui we. Mah, bapa angkatnya, Pak ka desa kedap. Wa tijaratan lang tabur tijaroh anu barokah. Lamun dagang hayang barokah, tani hayang barokah. Memeh ka kebon, memeh ka sawah, memeh dagang, wudu heula ilmu ta. Bapak mau pergi bekerja berwudu. Bapak mau dagang berwudu. Bapak mau bertani berwudu. Nabi pedagang, betul. Nabi pedagang kan? Iya, diberi gelar al-amin terpercaya nalika nuju dagang. Dalam hadis diterangkan pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Lamun dagang hayang berkah, tani hayang berkah. Memeh berangkat ke sawah, memeh ke kebun, memeh pergi ke tempat kerja, sucikan diri terlebih dahulu berwudu. Jujur. Osok wudu heula mun ka sawah. Wudu deui, semana ka sawah teh lain wudu, udud we udud. Matak sawah lega ge beak ku keong. Keong eueuh beuri. Berwudu. Mah, bapak angkatnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mawa teko ngoneng, ngening paranti nginum di kebonnya. Terang te teko koneng. Anu pamere tidur na nuka Mekah. Pandi urang malamun ayah nuka Mekah, walimatu sapar ngarepelan. Balik di Mekah te daratang deinya, mangihannya. Ayah nu mawa bakakaknya, eta dibere teko. Gedena jeng letikna, teko teku maha hayamna. Ayam gede teko gede. Ayam leutik teko leutik. Mun mawa enok dibere kopea. Lamun teu mawa nanaon mah kacang dua korma opat. Mah, bapak angkatnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, hati-hati ya di jalan. Kata suaminya, kapan sih yang di hati diajak jalan-jalan? Engkenya mun menang warisan. Duduk nana, duduk nana, nana duduk. Mas-mas itu. Bu. Duduk, duduk. Kalau suami sedang bekerja, apa tadi? Berdoa. Lamun salaki dagang, duha. Lamun salaki usaha, usoli. Mun salaki kasawah, ngamparkeun sajadah. Ulah ruang riung, yeuh. Ya masalaki neangan harta halal, ngabelaan anak, ngabelaan pamajikan, anu dibela anak-anak.
kalau kang ngarariung di Bang Emok, astagfirullahaladzim, aku berjanji sumpah nasabah, transaksi ribawi apapun namanya haram, pemakan harta riba dilaknat oleh Allah. Bebanu hancur ya rumah tangga gara-gara Bang Emok, benar tuh. Nek naon glowing tapi dikejar leasing, bibir amucuy wedak kanal hutang raweuy. Biar kita mah penampilan sederhana, yang penting aset di mana-mana. Gaya we diheulakeun. Motor saya mah geunaheun teu karasa kana tanggul, heueuh kana tanggal karasa. Pan meunang nganyuk. HP iPhone ari pagawean kasbon. Era aing mah meuning kene HP cinit-nit teu boga hutang. Kalau belanja jangan gengsi, fungsi. Fungsi HP untuk komunikasi, bukan HP untuk gengsi, betul? HP dikitu-kitu, nanganyuk. Mah, berangkat. Ibu duha di rumah. Pake mau kena anu mang melikin salah kitanya, anu gelombang cinta, anu sutra bordel komputer. Iya, itu di mana? Di Serang, di Pasar Rawu, di toko Satara Ahmad. 2.800.000 tiis. Ya mah mau kena teh. Sakali-kalina we basa mas kawin. Teu boga deui mau kena teh kakeun ka ayeuna. Usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Apakah boleh salat duha 2 rakaat? Boleh. Apakah salat duha boleh 4 rakaat? Boleh. Dalam Islam bukan jumlah, istiqomah. Ari ibadah mah sanes jumlah isti. Ye mah salat duha 8 rakaat tapi sataeuneun ya Allah. Ngomongna teh supados jongjon. Manya aya duha sataeuneun. Beres urang teh salat duhanya, jangan lupa zikir. Kita mah ahli sunnah. Sama kan beres salat di sini zikir kan? Apa yang dibaca beres sholat? Baca istighfar ya. Ibu mau tahu, bapak mau tahu, kenapa beres sholat baca istighfar? Bisi dina babacaan sholatna urang teu sampurna. Tilawah, tajwid, fasohah, makhraj, sifatul huruf. Tidak sempurna, disempurnakan dengan membaca istighfar. Kenapa beres sholat membaca istighfar? Bisi rukun, wajib, sunnah, teu sampurna. Disempurnakan dengan membaca makanya ibu-ibu habis sholat maghrib baca zikir setelah sholat fardu. Yuma beres sholat lu mau kena mana remote, mana remote, mana HP, mana HP. Beres sholat maghrib teh lain wiridan yang status. Alhamdulillah maghribnya lancar. Dari kapan maghrib macet bu? Ya Allah, si eta mangan status, status. Mun salaki gering urus lain dipoto. Ieu mah salaki gering teh dipoto. Cetrek. Status mohon doanya suamiku mun taber. Geuleuh aing kana kitu teh. Aya da aya jelemana teh rada kitu lah. Imahna teh aya pantoan. Doa salat duha mau tahu? Allahumma ingkarna rizki bisamai, ya Allah, kalau memang rizki di langit turunkan, diturunkan oleh Allah rizki, bukan hanya materi. Bapakna tukang tani anak apal imriti, bapak tukang tani anak apal kailani, bapak tukang tani anak juara MTQ musabaqah tilawatil Quran. Tuh berkah duha bapak tukang tani budak jadi ki, bapak tukang tani anak lulusan akabri perwira bintara tamtama alhamdulillah. Tah kitu mun hayang boga budak saleh-salehah teh duha isuk-isuk teh. Yeuh mah isuk-isuk ngarariung jeung babaturanana arudunan nyeun seblak. Bari ngomongkeun nu hajat. Ibu geus ondangan acan. Teteh geus ondangan acan. Ih urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat di bedegong jelema teh. Ongko ondangan tapi ngomongkeun. Ari daging hayang hipu ari mere 5.000. Matak lamun hajat merekan we selamat datang uli jeng sumping mohon doa restu 100.000 hipu 5.000 liat gitu lah.
aya daging nahipu, jerukna mandarin, sauna raja sere, siomay, baso tahu, baso ikan, batagor, ih ngareuna asakanana daging nahipu kan hanya kali kawina ka aki-aki. Daging hipu panganten liat, aya wahenya. Duha, berapa orang yang tadi duha dulu coba saya tanya, tadi pagi berapa orang yang duha? Tuh, bapak-bapak atuh duha isuk? Wudud deui. Isuk teh lain duha, kala kaduhon. Timpa kopi hideung tong dikocek. Batur dua rakaat, mane dua gelas. Bapak direkam. Jangan matikan. 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 Jadi, kalau suami tidak ada jaga marwah keluarga ya. Untuk ibu-ibu sudah. Satu, dengar. Hei, wanita yang salehah dipandang menyenang, diberi bersuk, suami tidak ada jaga kohor, aina keur lalaki. Iya dong, harus berimbang serama. Laki-laki, hei, kenapa Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah di dalam bab kalam mempergunakan lapan istiqam? Hikmahnya, hayu orang istiqomah sholat berjamaah awal waktu di masjid. Eta wala laki manges. Da pokok atau sholat, bener tuh? Saya mau tanya, sholat mi'rajnya orang mukmin, sholat waktunya ditentukan, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama dihisab sholat, betul tidak? Meninggalkan sholat dosa besar. Apa bedanya sholat dan haji? Haji ini hanya yang mampu. Hei, haji mah hanya yang barang siapa yang mampu tidak berhaji, silakan meninggal dalam keadaan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dengekeun tanu beunghasan ke Mekah, dosa. Pak Kiai saya sudah daftar, tidak dosa karena sudah tinggal eta mah istilahna teh daftar tunggunya. Ieu nu tunggu daftar ieu. Boga duit teh coba nabung. Kemarin ibu tahu, bapak tahu yang 2024 sempat viral pedagang sabun lidi dari Jawa itu bisa pergi haji, pedagang jamu gendong bisa pergi haji, pemulung bisa pergi haji, urang ge sarua bisa pergi haji lamun nabung. Contoh, boga duit 10.000 nabung. Lamun 10.000 lamun sabulan berarti sabara? 300.000 atuh. Lamun 10 bulan 3 juta. Benar teu? Lamun 10 tahun 30 juta. Berarti sudah bisa dong umroh. Benar teu? Umroh acan, udud deui we udud, sama ari udud kabeuli umroh acan sama. Nabung, saya teh coba tuh buka duit dengan udud maning, udud maning. Can ngusep, saya dengekeun tukang ngusep. Orang kok bisa pergi haji menabung dari 10.000, benar teu? Tabungkan duit dengan didurukan baik. Bu, hei, suami suruh istiqom, sholat sholat. Senang susah, sholat. Miskin kaya, mujaki mustahik, musafir mukimin, sholat. Apakah boleh sholat dalam keadaan berdiri? Silakan. Tidak mampu, duduk. Tidak mampu, berbaring. Saya dari Cianjur ke sini, berapa kilo? Saking pentingnya sholat. Bolehkah sholat yang disatukan duhur dan asar? Boleh. Usolli pada duhri rokataini kosron majmu'an ilail asru adan makmuman imaman lillahi ta'ala. Satu kali adan, dua kali iqomah, boleh. Duhur dan asar disatukan, boleh. Maghrib dan isya disatukan, boleh. Saking pentingnya sholat. Kadang-kadang jelemat, kunante sholat. Balahang sak. Manya sholat ngadaguan hula beunghar. Kunaon teu sholat? Mung aing moto kopi kakak KTP cair henteu. Jadi saya eta mah sholat teh ngadaguan bansos. Awas ya ayeuna muludan can sholat sih. Awas ya dengekeun sasah sih can sholat. Muludan we sholat acan ari senek menang dua. Senang susah sholat. Miskin kaya, musafir mukimin, mujaki mustahik, saking pentingnya tidak mampu berwudu, tayamum, kunaon, ku pentingna
Nah, maghrib, mat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba majikan teh adan, lain komat. Berapa orang yang sebelum adan sudah di masjid di kampung ini? Di lemur ieu sabara urang anu memeh adan geus di masjid? Ada orang yang pergi sebelum adan? Ada. Ada orang yang pergi ke masjid setelah adan? Loba. Ada yang pergi ke masjid setelah komat? Aya. Aya nu di adanan di komatan teh ka masjid? Aya. Kata istrinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, panggilan Allah lebih utama daripada panggilan tak terjawab. Pak, sholatlah di belakang imam sebelum bapak disolatkan nanti di depan imam. Pak, ke masjid itu sampai tua, jangan menunggu tua. Pak, sholatlah dalam keadaan berdiri sebelum nanti bapak disolatkan dalam keadaan berbaring. Ari sholat berjamaah teh 27 derajat pak daripada pibai timun paridan. Eta salah kina ngomong. Apal urang oge. Sholat di masjid 27 derajat. Sholat di imah hiji mun bener rukun wajib jeung sunahna. Kenapa atuh bapak tidak ke masjid? Hei mamah, kudu ngarti kasalaki. Yen salaki teh asam urat. Jadi si eta mah asam urat teh unggal adan. Ari ka masjid asam urat. Ari gapleh kuat. Ah, dengekeun si tukang gapleh. Anu sok gapleh tereh paeh. Nu sok gapleh tereh tata dua paehan. Nya nitah paeh eta. Datang balak tilu mon. Can ngadenge nu gapleh panjang umur. Modar we teh. Hey, ke masjid. Ulah kieu ari imah deukeut masjid nya. Ari ka masjid tara. Si eta mah ka masjid teh ngala cai hungkul. Da sumurna saat. Ceuk masjid teh kalebet atuh cai-cai. Hehehe. Masjid maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komat. Beres. Sunnah sebelum pergi ke masjid berwudu. Berwudu yang baik di rumah. Setelah berwudu baca doa. Barang siapa yang berdoa setelah wudu, 8 pintu surga terbuka. Silakan masuk dari pintu manapun yang kau kehendaki. Pintu-pintu surga macam ada yang namanya babu rayan, airnya putih melebihi daripada susu, manis melebihi daripada madu. Untuk siapa? Untuk yang suka saum fardu dan saum sunnah. Ada jannah, ada firdaus, ada al-kausar. Hei, bagi yang suka berwudu lantas berdoa, 8 pintu surga terbuka. Beres wudu, make baju tenu sopan. Bapak-bapak tolong dengar, heh. Kalau ke masjid pakaian yang sopan. Sesuaikan pakaian. Fa innallaha haqqun. Berhadapan dengan Allah lebih berhak daripada berhadapan dengan manusia. Tuh tingali kiai, tuh tingali santri. Abiat warna putih, tangan panjang, sayubaini berlapis, pakai gamis, pakai samping, pakai peci, pakai sorban, itu ke masjid. Ya maka masjid teu sopan, pakai kaos aya pamere, coblos. Coblos ku sorangan. Itu mah sigit lain tempat kampanye. Tolong ibu ngerti dong kalau suami ke masjid siapin bajunya. Lain tiktokan. Kalau kira ke masjid, kalau kan ningali sinetron, sinetron film azab. Sunnah ke masjid jalan kak. Setiap langkah yang diayunkan ke masjid mendapatkan rahmat dan magfirah. Maghrib. Imam, mana imam? Mana imamnya mana? Mana imam? Imam mana imam masjid ini? Saya mau tanya imamnya mana? Di dalam. Dengerin imam. Ustaz, dengerin. Satu imam, hei, ramah anak. Jadi masjid itu harus ramah apa? Anak. Mengapa Pak Kiai masjid harus ramah anak? Kalau baheula ge masjid ramah anak. Baheula mah nya masjid teh teu mewah model kieu nya. Bener teu?
baheula mah ku palupuh ku papan ku jengjeng imaroh idaroh ri ayah malakmur. Bere salat ge baheula mah careurik lain emut ka dosa irunge kacepet palupuh. Tapi masjidnya ramah anak. Naon contohna? Memeh adan barudak nadomnya. Pupujiannya. Ramah anak. Anak kalau ke masjid biarin, Pak. Biar dia terbiasa sampai tua. Ieu mah budak ka masjid guaraneng sih. Cuk budak teh aing mah moal ka masjid deui, aing mah disarekan. Jangan begitu dong. Akrimu auladaku, muliakan anak. Wa kalimatu thayyibah shadaqah. Berkata yang baik shadaqah. Nah, jangan ribut ya. Barang siapa yang diam, nanti sama DKM dikasih 5.000. Eta nu motivasi. Lain guaraneng sih. Buaralik sih. Cek budak teh tinggalikeun geus aki-akina ku aing. Direngkas ku aing cenah. Masjid itu ramahan. Bapak pergi ke Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Bapak pergi ke Masjid Nabawi Syarif yang ada di Madinatul Munawwarah. Pergi ke Masjid Quba, pergi ke Masjid Kiblatain, pergi ke Masjid Syuhada Uhud, anak-anak banyak. Imam, masjid ramah anak. Yang kedua, masjid ramah lansia. Yang ke masjid itu tidak hanya yang muda, yang tua pun ke masjid. Maksud dan tujuannya apa? Ketika engkau menjadi imam, lihat makmum, ini lansia, bacanya sesuai. Ini kadang-kadang imam mentang-mentang hafal Al-Qur'an 30 juz, jamaahna aki-aki maghrib yasin. Cuk aki-aki teh gempor aingnya. Untak aing moal ka masjid ieu aing mah teu kuat vertigo cenah. Sesuaikan dong. Jamaahnya kan lansia. Khatib mana khatib? Ya ayuhan nas, khatibun nas ala qadri ukulihim. Ketika menyampaikan khutbah, nu penting mah rukunna, wajibna, sunahna, wasiat takwana. Ieu mah kadang-kadang khutbah lila. Budak teh panek sakola. Budak teh rek garawe. Anu kolot geus teu karuat ieu lila teuing. Mata ayeuna mah jumaahan teh palinter ayeuna mah masyarakat teh sok nanya heula saha imamna. Imamna eta amoal jumaahan ka dieu. Urang maneh ka hareup. Ramah apa? Lansia. Betul tidak? Ibu-ibu geda saruanya mun naek taraweh abdi mah sok resep ka ibu-ibu. Tanggal hiji Ramadan. Resep jelema can aya ge mukena ti heula. Rame tanggal 25 mah jelema eueuh mukena eueuh. Teu taraweh kala ka nyieun kue. Beak halisna teh kahebos ku open. Pan salakina teh balik ti masjid nya, mamah teu taraweh henteu keur nyieun kue. Salakina teh merong ka pamajikan da hayang teh nya. Bapak hayang lain tah nu tutung. Anak hayang lain tah nu bubuk. Anak anu bubuk. Salaki anu tutung. Anu alus mah kabeh ge jang lebaran. Cek salakina teh nah hari nu alus kana wadah kue. Ari salaki nu tutung. Didaang teh ku salaki meuni ngaburinya. Lain seuri kitu sih. Nyeun kue teh sia teh keur saha atuh? Keur anak, keur salaki, keur keler. Aya teh teh awewe nu kitu salaki rek nyokot. Astagfirullahaladzim. Riweuh. Nanaon teh jang lebaran. Ulah sok kitu keur salaki lain keur lebaran. Imam, satu ramah apa? Anak. Yang kedua ramah apa? Lansia. Yang ketiga, ramah disabilitas, Pak. Zaman Nabi ada orang yang enggak melihat, tapi ke masjid. Makanya bikin masjid harus ada tangga khusus untuk disabilitas. Demi Allah Bapak yang sudah umroh, demi Allah Bapak yang sudah pergi haji, di Haram, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada khusus untuk disabilitas, betul enggak? Atuh ari model kieu mah eta nu disabilitas kumaha naekna atuh? Ada khusus ya jalur disabi. Jadi masjid apa? Ramah anak. Masjid apa? Ramah lansia. Masjid apa? Ramah disabilitas. Ada lagi, masjid ramah lingkungan. Masjid ramah apa? Bebersih atau dijadwal.
besok Minggu, besok Ahad, kelompok A bebersih, ibu-ibu teh bebersih atuh. Semprot sing sareungit. Jadwal. Gitu jadi nyaman di masjid teh, adem. Ieu mah boro-boro. Bebersih mah tara ngalacai mah unggal poe ka masjid. Alasana teh sumurna saat. Masjid Ramahlan, ya. Maghrib, luruskan, rapatkan karena kesempurnaan. Bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah, istahu istadilu, isi celah yang kosong. Beres urang teh sholat wiridan, beres wiridan ngadoa. Ari makmum, dengar makmum, jangan dulu pulang sebelum imam beres baca doa. Kenapa? Doa itu sumsum intisari ibadah. Barangkali ketika imam berdoa, saat dikabul oleh Allah, Anda pulang atau teka bagian. Mata tong balik setiap atu bereskeun heula atuh. Nah, ka mana atuh balik wae, ka mana ieu teh? Hah? Aya pencarian magrib cair duit. Bereskeun heula wiridan, ngadoa. Salat sunah rawatib ya. Pan urang mah ahli sunah, Pak Ji. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib ikhlas lillah karena Allah, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang menyertai sholat wajib, badiah dan qobliyah, apa yang ada dalam hadis, akan dibangunkan istana di surganya Allah. Ibu, hari beres sholat maghrib teh badiah lah dua rakaat lah dialungkeun mukena teh. Ibu mah hari senam kuat. Hari sholat sunat mamah menyeri tuur. Jadi saya tamah nyeri tuur lah mau sholat sunat teh. Mun senama ente saya tamah. Apal da udunan 10.000 orangnya apa? Bada asar. Bu. Wang tadiru sholat ibadah sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Beres sholat maghrib, jangan pulang. Nawaitu an ataki papi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala itikab. Kalau ibu di rumah, aksiru min tilawatil Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Satu huruf 10 keberkahan. Satu huruf 20 keberkahan. Bagaimana hidup akan berkah kalau tidak suka baca Quran. Baiti jannat di rumahku surgaku. Rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Salakina di masjid terbalik. Ustaz, saya mau tanya. Berapa orang yang tidak pulang dari maghrib ke isya di masjid ini? Sabara urang anu teu balik ti maghrib nikakeun ka isya? Hah? Kabeh balik? Astagfirullahaladzim. Apakah Anda tidak cukup dari pagi sampai sore mencari rizki? Saya mau tanya, kalau Anda dari maghrib ke isya berkurang rizki? Tidak. Hah? Kalau Anda pulang dari maghrib ke isya, Anda bertambah rezeki? Belum tentu. Yang jelas, luangkan waktu untuk ibadah. Insya Allah rezeki berkah. Dalam Islam bukan jumlah, yang penting berkah. Mau apa banyak tapi melalaikan. Sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak melalaikan. Berkah, no penting mah, harta mah. Gede ge naon atuh ari anak narkoba mah. Kontrakan pabalatak, mobil-mobil alus, tapi rumah tangga guludug. Unggal pangih dordar we. Eta teh rumah tangga guludug. Salaki sare lain disimutan, alaka dipariksaan HP. Da salaki kitu bodoh atuh hapus pesan sebelum tidur. Hei laki-laki tong sere. Sanajan HP didinya pakai kata kunci, sanajan HP didinya pakai pola, demi Allah, Allah Maha tahu apa yang ada dalam HP-mu. Laki-laki, dengerin, jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Ini asa dipang menangkeun. Wei, laki-laki, dengerin, jangan tinggalkan yang tulus demi yang mulus. Biasa diulang tahunkeun. Atau mere-mere onde ka urang. Ibu, kalau di rumah baca Quran ya.
Baiti jannati, rumahku surga. Rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al, jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan, jangan kau jadikan rumah sebagai kuburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Satu huruf 10 keberkahan. Bari ngadaguan Isa, maghrib mengaji, maghrib matikan TV, maghrib dekatkan diri kepada Ilahi. Eta rumah tangga nungguna mah salakina di masjid tong balik. Ye, imah boga, benar? Motor, mobil, hah? Tinggal ibadahnya nubenghar mah cocok teu nubenghar teu balik. Hei, nubenghar teu balik cocok teu? Cocok, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Taina nu balangsak rek naon balik ka weh nanaon, ieu seuteu dengekeun. Rek naon balik sama weh nanaon. Hayo, TV pareung kabentar gelap. Duit teu boga. Udud deui. Ti magrib ka isya teh leh ngaji. Udud deui, udud. Ih. Coba tong baralik tadi maghrib ka isya teh tah. Caricing. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah adzan isya. Hei, salat berjamaah, salat ba'diyah. Pulanglah ke rumah. Pulang ke mana? Assalamualaikum. Dibuka ku istrina, waalaikumsalam. Tak itu ari balik di mana-mana teh. La tadkhulu qabla salam, jangan masuk ke rumah tanpa membaca salam. Pak Kiai, suami saya ngada, anak saya sekolah. Saya pulang dari pengajian baca salam. Baca. Malaikat-malaikat Allah yang akan menjawab salam kita. Begitu. Matak lawan balik pengajian teh. Assalamualaikum. Kitu anu alus mah. Cuma balik ngaji teh, pantau bungblong, ayam modol. Ucing ada ang tongkol. Cek salakin nanti iya balik ngaji jadi kia. Amang lain seri set tengen kan set. Mana ayah balik ngaji awak perubahan? Kalau kau ngomong kasalaki pebelat wah, tuh hidung. Cek salakin nanti ngos ang jadi kia kak orang nak. Ayah salakina berakhlakul karimah, maca salam abus ka imah, beres sholat isya berjamaah di Masjid Al Hikmah. Hanya kalsa pamajikanah kurang saon satengah. Salakina mah bener. Assalamualaikum, dibuka ku istrina, waalaikumsalam. Bayaran teh semahnya. Salaki maca salam disangka semah karena tidak terbi. Aku tak biasa. Biasakan dong baca sal. Assalamualaikum, dibuka ku istrina, waalaikumsalam. Cali ke salaki teh na kursinya, sanes kursi ieu da ieu mah kengeng namut. Apa teu kursina nu di imah? Busana geus eueuh. Tinggal karet ban ka dieu teh. Nih eta kiai apal heupan urang mah jelema teu boga. Baheula kursina kitu. Salah kita usad esor jika nu ambeyan nyelegon jika nu hayam nyilenglem. Pak ayah naon mah, bagaimana perasaan bapak semenjak dari maghrib ke isya tidak pulang? Apa yang bapak lakukan dari maghrib ke isya? Sholat sunnah, tasbih. Gimana? Tenang, itulah kebahagiaan yang hakiki. Pak, apa bapak gundah, depresi, cemas, panik? Sholat pak berjamaah. Pak, bapak mau tahu apabila kemarau panjang sholat istisqo kan? Apabila bapak ada keinginan sholat hajat kan? Apabila mohon maaf sekali lagi ingin mendapatkan rezeki yang berkah duha kan? Apabila kita ingin derajat kemuliaan maqamah mahmuda sholat tahajud kan? Semua sholat, perbaiki sholat, insya Allah akan baik apa semua kehidupan. Tah gitu. Ari istri nu salehah manya salaki datang di masjid. Pak kulan makannya, makan berjamaah, amparkeun samaknya,
lain karpet, nah kalau baheula mah ku sama. Samakna teh geus garaling, beak dipake seseledingan ku budakna. Lain seuri sacicing da urang mah jelema teu boga yeuh. Sor cai. Mau tahu istri yang dulu? Ngaulaan salaki teh baheula mah luar biasa atuh perjuangan istri teh. Nutu, napi, ngisikan, mirun seneu, sangu teh nya. Beas teh diasupan kana asupan, asupan kana seeng, geus asak diakeul dina dulangnya, dina dulang diwadahan kana boboko, dihihidan sabaraha jam eta ngaulaan salaki. Ayeuna mah colokeun asak masih teh mah. Beak sia ganyaran teh ku Magicom. Lain seuri sia naon ganyaranana atuh. Sia mah kalah ka TikTokan, lain ngurus salaki sia mah. Sangu ku Magicom. Seuseuhan ku mesin cuci. Jangan begitu kalau suami datang ke masjid makan. Bilang sama suami, "Kulu wasrubu wala tusrifu." Makan, minum, tapi tidak boleh berle dalam rangka mensyukuri karunia Allah makanan dihabis. Ibu-ibu tolong tuh makanan-makanan gitu Bapak habiskan, bahagi Bapak, air tidak berarti. Demi Allah, saudara kita yang ada di Palestina itu sangat menunggu uluran tangan donasi dari kita, betul enggak? Makanan dihabiskan. Maka bilang sama suami, "Pak, ada apa?" Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sebelum memberikan ASI kepada putra yang bernama Hasan dan Husain wudu. Jadi kalau Bapak ingin berkah, wudulah sebelum makan. Ilmu tah. Sing apik urang mah ahli sunnah. Sunnah kalau sebelum makan berwudu dulu. Yang harulang sugan karek apa sugan? Melongek ya. Kayak baru denger ya. Mau makan itu berwudu. Mau mensusui anak juga ber itu. Oh sok wudu memedahar. Bah, boro-boro wudu kokoboke tara. Bulewoke bulewok. Santri. Hei, santri. Baca dina kitab taklim. Ali ilmu bersih teh? Bersih, nek sorogan, nek ngerap, nek tasripan, nek ngalongkat, wudu heula. Biar berkah, maslahat, manfaat ilmuna kitu. Mau makan berwudu. Wudu heula. Ini biasa abis pengajian ada makan enggak? Hei, wudu heula moal kabagian. Wudu. Datang kan ieu teh sabaraha naon? Beak kudu teu wudu. Datangannya tinggal terong kungkul. Oh daging eueuh kotok eueuh. Beak kudu teu wudu. Mau makan berwudu. Makan pangiukeun. Hei, rumah tangga teh bukan hanya di atas ranjang. Rumah tangga bukan hanya di atas kasur. Keharmonisan rumah tangga teh luas. Kalau makan berjamaah, kenapa? Di dalam berjamaah itu ada keberkahan, betul? Hei, kalau baheula mah jeung salaki teh dahar teh babarengan berjamaah. Diasongkeun piringna dipangiukeun angeun kacangna ge nya. Bener baheula mah pendidikanna teu sarjana. Tapi adab, etika, akhlak kasalaki teh mantap luar biasa. Ayeuna mah salaki rek dahar tingali kalaka di WA. Nogna na kulkas. Mamah lagi senam. Salaki dahar teh sorangan. Nogna na kulkas. Pas dibuka teh kulkas na nogna teh can diasakan. Manehna mah guyat geyot bae. Asak nogna meunang ngadadar. Nek nyokot sangu eta Magicomna can dicetrekeun. Atuh sanguna teh gigi. Ah, rumah tangga kitu mah rempak besti. Main seuriset. Kitu hese. Yeuh. Aina lain bohong Pak Haji. Dahar teh kitu teh berjamaah, berjamaah berkah betul. Baheula urang keur nikah aya adat Sunda nya. Sahuap lingkung. Oh, eta teh edukasi kudu kitu dahar teh. Ieu mah pamajikan dahar di dapur bari ngagoreng naon. Salaki di tengah imah bari ningali TV. Papangi-papangi teh di mana nyokot sangu geus weh. Tong kitu atuh berjamaah ngobrol atuh sakali-kali makan teh berjamaah.
ajak besok teh Minggu, hei bapak-bapak, keharmonisan rumah tangga besok healing atau healing, oi healing, biar ya kita mah besok healing naik motor lama 1 juta kenangan, motor jadul 1 juta kenangan, ngapa-apa daripada motor baru 1 juta per bulan. Mantap. Wih, besok-besok jalan naik motor lama 1 juta kenangannya daripada motor baru 1 juta per bulan. Ka Citra Raya kan itu. Tak meuli naon we atuh gacoan. Oh, atuh nya. Oh, geus aki-aki ge hayang trendy-trendy. Balik ti gacoan nyeri boteng. Atuh da teu biasa. Ari teu biasa. Ngedang sama level genepnya oh, kababayan. Ngurusan deui pamajikan anak. Cek salah kira teh moran di dinya kagacoan. Wadah kumaha urang mah teu apal. Samalna loba ting tong level genep atuh biasa we nu biasa original. Ning apal ipan osok. Ya iyalah bahagia itu kan tidak harus wah ya. Makan poe Minggu teh di luarnya kali-kali hareupeun imah eta kan makan di luar. Jeung kotok meunang meuncit. Kotok na pamere ti mitoha. Eta teh makan di luar. Shh. Makan sudah? Pak. Bu. Saya kasih ilmu. Tidur bagaimana menurut sunnah? Berwudu. Barang siapa yang setelah makan isya masih punya wudu, apakah mau tidur berwudu lagi? Nah, ini ulama hebat. Pak, saya mau tanya. Ya, saya kan belum batal wudu. Betul. Tapi kalau mau tidur berwudu lagi, apa? Cahaya di atas cahaya itu yang lebih utama. Allahu Akbar. Barang siapa yang sebelum tidur berwudu lantas meninggal, dicatat wafat dalam keadaan syahid akhirat. Wudu heula rek sarete. Ibu-ibu puntennya bade bobot teh wudu heulanya. Ieu mah lain pelembab rek sarete. Pelembab. Masker malam. Aduh. MS Glow. Aya kan MS Glow aja. Heeh, 300 mun member mah. Neng eta kiai apal pan member. Coba salaki euceu moal apalun. Moal salaki euceu apalna naon? Manuk. Murai. Kenari. Lakbet. Kacer. Neng eta kiai apal ipan ieu ge korban manuk. Pokona mah tong ganeng salam satu hobi. Aduh, kurung mangke ebon. Jeung onik. Nu akrelik nu alus mah. Keur meuli disada dijual mabung. Aduh, cilaka eta. Mau tidur ber. Ibu-ibu yang sebelah sana kedengeran enggak? Mau tidur wudu ya? Bapak-bapak memes sare wudu heula nya. Hah? Wudu deui. Majarkeun teh santunu. Masih teh teu eureun-eureun sia mah. Lek sare teh lain wudu. Wudu deui. Timpa kopi hideungnya teu sare-sare atuh. Melek we ka keur ka subuh. Oh. Ieu mah nek sare teh bebeja nya. Mah. Mama, aya naon? Bapak rek sare teh heula nya capek. Ku pamajikanna teh dikali we ka kamar. Ongkos salah kita ngomong naik sare tapi simutna hurung terningalian WA batur tak ayeuna teh keur usum simut hurung. Ulah sok ngabohong sia ka pamajikan teh mojokon naik sare nya naik sare diula ditingali teh eta kunaon nya boga salaki meuni ngagebur cahayaan. Lain cahayaan ditinggal itu keningalian apa batur awas ya micet ya belai online. Pas open BOT anak tatangga mit amit aja naik sare teh sare sete lain ningalian WA WA lanjut
Satu, mau tidur apa tadi? Berwudu. Zikir sebelum tidur, apa yang dibaca? Takbir. Allahu Akbar, 3, 4. Nah, santri dengerin. Zikir yang baik dengan tangan. Zikir yang baik dengan apa? Mana dalilnya? Tidak akan bergeser kita nanti di hari kiamat sebelum ditanya satu tentang umur, masa muda, harta. Demi Allah harta ditanya dua kali ya. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Anggota badan juga ditanya. Jadi nanti bicara. Ya zikir tah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bakal jadi saksi tak leungeun teh. Sabara kali ieu leungeun dipake wiridan. Hei, sabara kali ieu leungeun dipake nyokot duit salaki keur mani. Ces. Hei, copet kilat. Aduh, salaki beres mani teh. Di ka mana ieu duitnya? Mah. Mah, enaon ih? Teu bongeh henteu. Lain ieu duit teh nya. Cik pamajikan teh hayang apal teh diurang teh keur usum tuyul. Padahal eta tuyul teh ngomongna. Aduh, astagfirullahaladzim. Sabara kali ieu leungeun dipake naon? Wiridan. Sabara kali ieu leungeun, ya Allah, ya Karim dipake nyieun eupat. Sabara kali ieu leungeun dipake wiridan, sabara kali ieu leungeun dipake nyokot duit salaki. Tak ieu panon sabara kali dipake ngaji, sabara kali ieu panon dipake ngintip nu mani. Ayeuna tara untap ngintip teh dangeus aki-aki. Keur ngorana mah pemain. Wudu dulu. Tos wudu takbir berapa kali? 3, 4. Tulis atuh tulis alih. Ieu ari ngaji mah wa alat tulis pan lemah kita mah otaknya. Kadang-kadang suka lupa. Gimana sih? Wudu dul. Tos wudu maca tak. 3 op. Tasbih subha. Subhana maful mutlak takdiru sabahtu maha suci Allah. 3, 3. Tahmid 3, 3. Ayat kursi 1 kali. Surah Al-Ikhlas 3 kali. Surah Al-Falaq 3 kali. Surah An-Nas 3 kali. Tiupkan ke tangan. Basuhlah anggota badan yang bisa kejangkau. Tidurnya akan terpelihara dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Sunnah sebelum tidur. Eta. Ya. Pentingnya pengajian teh di sini ya. Dari yang tidak tahu jadi yang tidak paham, yang lupa tuh jangan lupa ya, mau tidur berwudu. Takbirnya berapa kali? 3, 4. Tasbihnya 3, 3. Tahmidnya ayat kursi 1 kali. Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas. Tidur. Jangan lupa tahad. Bu, ulah putus asanya tirna rahmat Allah. Ada yang kemarin pergi haji sama anak. Kebetulan saya kan mantan pensiunan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Cianjur di seksi penyelenggara haji dan umroh. Saya sampai meneteskan air mata. Inung ka Mekah, bapak ka Mekah ngalaksanakeun haji jeung umroh ku anak. Bapaknya kuli bangunan, ibunya mohon maafnya ngawarung leuleutikan, biasa we geuningan sok isuk-isuk bala-bala meuli 10.000 geuningan kala kasok dileuwihan. Tapi hebatnya udah bisa pergi haji, udah bisa umroh. Bahkan umrohnya di bulan Ramadan. Saya tanya, ibu dari siapa? Dari anak. Kenapa anaknya berbakti? Kenapa anaknya sukses? Atuh da ibuna bapana ahli tahajud. Kenapa anaknya kok kerja? Kenapa anaknya bisnis? Jadi glosir. Atuh da bapana ahli berjamaah. Tuh, janji Allah jeung Rasul mah moal sulaya. Mun melak cabe teh jadi cabe. Melak bonteng jadi bonteng. Nu hade bakal menang nu hade, nu goreng bakal menang nu goreng. Hirup di dunia teh yeuh kumaha laku jeung lampahna. Jangan harap nanti ibu bahagia, terus terang kalau kita tidak ibadah. Jangan harap bapak bahagia, berkah hartanya kalau tidak suka berjamaah. Yarfa'ullaha barakatan min kasbim.
bagi mereka yang tidak suka sholat berjamaah, diangkat keberkahannya. Besok subuh, mari kita jadi pejuang subuh berjamaah. Tolong dengerin, keku anak bapak. Bapak saya guru SD, ibu saya ibu rumah tangga, anaknya 8. Ku anak dengan alhamdulillah. Ada yang anaknya dokter, kamari tetangga anaknya dokter, beasiswa, muriang teh anaknya di beresan mall. Alhamdulillah, bapak nariot keringan ateh naona, espon mak disuntik nerobion cenama, impus ku anak sehat deh, ya nanti kamasih gitu, kamari malang lengan. Ku anak nasi anaknya dari dokter, ada berkah tuh tahat. Ibu mah hirup hayang mulia ari tahajud tara. Yeuh, pan urang teh sok dielingan ku hayamnya. Pan hayam teh sok disadanya. Oh, 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 oh. Nah, panjang pan hayam pelung Cianjur. Oh. Eh, cek hayam mun teh mah bisa ngomong gerah hudang gerah ulah kajong jonan sakedeing sub hayo gerah tahad wal mustagfirina bil asar seueurkeun maca istighfar. Yakin bu nanti anak saya nih udah mulai kerasa nih mas, tidak semua yang ngundang bisa, demi Allah banyak yang ngundang tapi saya dibatasi karena memang sudah sakit-sakitan. Saya seminggu paling 3 ceramah, 4 hari di rumah. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Atuh udah urang teh moal kieu wae, keku anak barenya. Hayu urang tahajud, keku anak diangkat darajat kamulian teh bener teu. Mun aya hayam teh hudang, ma. Buru kacai wudu. Ima kacai ki ihungkul. Sare deui bari hitut boborobotan. Klep nangis bocor. Shhh, tahad. Soli sunatan tahajud rokata ini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Beres sholat tahajud. Sambil menunggu subuh. Astagfirullah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma gfirli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi saja baca istighfar sebelum subuh, masa kita tidak? Betul tidak? Bapak dan Ibu baru sampai situ, sholat subuhnya belum ya? Bu, Ibu, besok subuh ya. Tolong suami suruh kemana? Masjid. Awas besok kudu aya buktina hasil tina buludan teh. Dalamun panitia nyadiakeun imah, saya marek kenong di dieu, urang mah hayang nyaho sia subuhna urang mah. Benar orang mah yang nyaho beres muludan semuanya jadi subuh teh nyautikan kuduna lebih meningkat dong karena sudah mendapat ilmu. Hei ke masjid pak kiai urang mah kamari ke masjid senana hilang musibah. Bukan musibah orang yang ke masjid senannya hilang, bukan musibah. Musibah yang besar mau tahu yang sendalnya tidak pernah terlihat di masjid. Di mana atuh senalna? Di tempat ngusep ayana teh. Bapak dan Ibu, mohon maaf subuhnya belum saya sampaikan, zikir paginya belum, sholat sunnah isrok belum, duha belum. Sengaja saya tidak sampaikan semua karena ini adalah strategi pemasaran biar saya diundang lagi. Jadi mohon maaf kepada panitia, mungkin lamun aya pengajian ulah wakah kasasahannya da teu acan beres sadayana. Ibu-ibu mohon maaf ya, saya enggak bisa lama karena memang kata dokter saya enggak boleh kecapean. Terus enggak boleh telat makan, saya mah lambung. Lambung. Sarua wae nya. Sarua. Hatur nuhun, kita saling mendoakan semoga bapak, ibu dan saya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita saleh dan salehah, suami ibu mohon maaf, bisnisnya dagangnya berkah. Dan saya doakan bapak dan ibu semoga bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.